ini ada bulek atau asap. Biasanya sore hari warga itu membersihkan kandang, terus sampahnya dibakar untuk bediang. Oh, ajeng gas desa. So apa nih gas desa nih? Selasa. Oh, walalak masak-masak besar biasanya nggih. Nanggap nopo biasanya mriki? Oh. Awet nom, awet umur panjang untuk niku gembolane nopo? Mboten kadah gembolan kula kok, Pak. Gembulane sego ngoten niku nggih. Saking mriki saged ningali bukit-bukit niku kae. Saged. Napa? Lah nggih. Berarti mriki dhuwur nggih. Dhuwur, Pak. Pokoke mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Alari Blora. Pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kita kembali blusukan desa. Kali ini kita eksplor kawasan desa Gandu yang berada di lereng Gunung Pencu. Nah, ini suasana sore harinya di pelosok desa ya, bisa kita lihat sangat asri sekali. Itu di sebelah barat matahari sudah mulai nampak sepenggala akan kembali ke peraduannya. Dan itu di depan itu yang puncak gunung itu ya, itu merupakan puncak Pencu. Dan ini desa-desanya ini berada di lereng pegunungannya. Oh, nek mriki berarti dukuhe duko Gandu. Gandune nggih, Mbah. Kelurahane cara sing nama carane sing sepuh kan mriki. Gandu Binding Dono. Berarti desa Gandu itu ada tiga dukuhan nggih. Dukuh Gandu, Dukuh Blimbing, kalih Dukuh Gendono sing teng dhuwur niku nggih, Mbah. Gandu duan. Berarti mriki niki perbatasan nggih, Mbah? Perbatasan Rembang. Oh, nek sing jalur ngetan mriku niku saged tembus Rembang ngoten. Niku sing sekolah sing sepaling pun Rembang, sepaling Doro ijine rene. Oh, berarti kanan jalan niku ndereke. Nggih, nek kiri kanan jalan niku pun derek Ndoro. Sekolahane niki sing mriki Bumi Ndoro, sing mriki Rembang dadi sepalian. Oh, separonan nggih. Ijine mbiyen. Antara Kabupaten Blora dengan Kabupaten Rembang. Nah, di depan ini merupakan jalur alternatif dari Kecamatan Bogorjo ke Kecamatan Sale ngoten nggih, Mbah. Ini situasi sore hari pemirsa di kawasan Desa Gandu. Kita akan blusukan di kawasan Desa Gandu. Ini dukuhannya Dukuhan Gandu ya, di lereng Gunung Pencu. Nah, ini suasananya seperti ini pada saat sore hari. Salah satu desa yang berada di dataran tinggi. Ini pemirsa, Pak Amit B. Mas. Ini suasana sore hari. Pemirsa, kita ajak eksplor pedesaan yang berada di lereng perbukitan ya. Ini alhamdulillah blusuk ke lorong-lorongnya, ini jalannya juga sudah bagus. Nah, ini tadi ya yang kita lihat dari seberang tadi, inilah lokasinya. Ini rumah-rumah dari warga. Ini suasananya seperti ini ya. Halo, Dek. Nah, kita naik ke atas. Ini ada bulek atau asap. Biasanya sore hari warga itu membersihkan kandang, terus sampahnya dibakar untuk bediang. Thank you.
Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia nonton, like, komen, dan juga subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Enek mereka buntung ya bu? Oh, buat teman-teman tebusannya nggih. Jalan buntu pak. Jalan buntu. Nek mereka teseh dari apa di? Gandung. Teseh gandung nggih. Dukuan gandune ngoten. Desa gandu. Desa gandu. Pak. Desa gandu. Blimbing dono kalih gandu niki nggih. Oh. Pak, patus napa ngoten niku? Larang niku Pak. Desa Pak. Oh, acung gas desa. So apa nek gas desane? Seroso. Oh, wala lak masak-masak besar biasane nggih. Pak. Nanggap napa biasane mriki? Tayub. Oh. Wah. Pak jenggan. Tak saged ningali tayub nggih. Tayape teng pundi? Teng sendang precet. Rame mesti nggih mriki nek gas desa ngoten niku nggih. Trem mlampah-mlampah niku lho, Bu. Pengen retos mriki, mblusuk mriki niku wau. Mriki perbukitan nggih, Pak nggih. Pegunungan, Pak. Pegunungan Pencu niku nggih. Pencu niku nggih. Lewat sing Gendono niku nggih. Matur nuwun nggih Pak Bu. Dan kepada pemirsa yang baru bergabung atau baru nonton channel ini, kita ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe dan juga nggih. Monggo Bu. Ditekan tombol notifikasinya sehingga jika ada info terkini ataupun uploadan terkini dari sahabat Alari Blura tidak ketinggalan. Nah ini ya suasana sore harinya kita ini nggih Mbah di kawasan Desa Gandu. Kula nuwun. Amit nggih Mbah. Nderek dolan. Salim riyen Mbah. Mbah. Do nyantai ngeten iki nggih sore-sore. Sore kene Tegal kok Pak ngarit dening adil. Oh, nembe wangsul ngarit. Nggih. Tesih kiat ngarit ngoten, Mbah. Usiane pinten? Kula. Nggih. Sudah 5. Oh, lembae? Duka niki sembarep Mbak iki kula. Oh, niki Mbak yone njenengan. Gang 3 lho, Pak. Oh. Sore niki buka le. Oh, ngoten. Kawan nomor sekawan. Sederek e pitu. Jaman riyen mboten wonten kabeh nggih, Mbah. Dulure ngantos pitu niku nggih. Dalem nggih trae mlampah-mlampah sonten-sonten niki, Mbah. Mbah. Rahasiane napa sih, Mbah, ben awet nom awet umur panjang wonten niku gembolane napa? Mboten kathah gembolan kula, Pak. Gembulane sego ngoten niku nggih. Lah nggih tiyang dusun niku napa kula sawang niku ketingale kok ayam-ayam usiane panjang-panjang. Lah nek mboten ayam mesti napa utanipun kathah. Sing mari ayam ngoten niku pripun, Mbah? Panenane kathah ngoten nggih. Panenane kathah, kada dingin. Ngeten iki panen napa, Mbah? Dereng jagung iki dereng. Jagung nek pari sampun nggih. Pari nggih sampun Pak Dewi engko lho. Dhuwit ngeten iki nggo boten gagal. Jeng gas desa, Pak. Oh, dhek gas desa nggih. Selasa. Oh, jeng Selasa. Ndak Selasa niki. Teng mriki pemandangane sae nggih, Mbah. Saking mriki saged ningali bukit-bukit neko e. Lang nggih. Berarti mriki dhuwur nggih. Lha nggih, lho Mbah ngeten iki nek badhe medal-medal tumbas-tumbas Mbak Sotanopo teng pundi? Mboten nate medal. Oh, nek badhe magrib ngoten pun peteng mriki liwat alas-alas mriku wau. Pun mboten wonten macan, celeng pun mboten wonten nggih Mbah mriki nggih. Alase pun padang nggih. Tapi rin tesih wonten celeng jaman rin. Nek listrike niki wonten pun dangu napa nembe, Mbah? Pun dangu kok. Oh. Pun dangu, Pak. Oh, dangu nggih. Cara mboten wonten listrik peteng nggih mriki, Mbah. Daratan. Oh. Dalem saking bluruh, Mbah.
Matur nuwun lho nggih, Mbah. Pun asal dolan, Dik. Kelas berapa niki? TK. Pinter-pinter lho nggih, Mbah. Monggo mbih nggih, Mbah. Rodok serak suarane, Mbah. Nggih, becik nek gas desa tak dolan mriki nggih, Mbah. Pemirsa, ini tadi sedikit kisah kita tadi ya, jalan-jalan virtual dan silaturahmi secara virtual menyapa warga yang ada di pelosok desa. Bu, amit nggih, badhe teng pundi ngeten iki kok mlampah? Oh, saking makom. Monggo, monggo. Ramah dan gerap ya warga masyarakat yang ada di Kabupaten Blora. Nah, sambil menikmati suasana di pelosok desa, kita ingatkan kepada penonton yang mungkin baru tahu channel ini atau yang baru menonton, kita ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan jika ada info-info terkini dari Sahabat Al-Arif Blora. Pak, selepan jagung. Yuk, Bu. Nah, nggih. Yuk, Bu. Niki fotone sedanten. Kali iki, Pak. Oh, nggih. Bedene ngali poli. Nah, pemirsa, ternyata di wilayah Desa Gandu ini ada turnamen poli. Ini di lapangan bola poli, sangat meriah sekali. Warga pada nonton poli ternyata ini. Nah, ini lapangannya berada di pinggir jalan. Nah, ini suasana dari pedesaan di lereng Puncak Pencu. Jika ingin ke kawasan Puncak Pencu, itu ke arah sana itu ya. Nah, itu naiknya ke arah sana. Terus memutar, naik terus. Yang beberapa waktu lalu, desa di wilayah Gendono itu sudah pernah kita reviewkan ya. Jika pemirsa ingin melihat di lereng Gunung Pencunya, yaitu di wilayah Dukuh Gendono, bisa lihat di video saya yang satunya. Nah, ini kita lihat poli. Poli. Sayang ya, mana akan pulang antar servis. Pelan tapi pasti, terima kembali. Masih bisa, langsung lagi-lagi poin. Pemain cukup senior, saudara-saudara. Main oleh Kak Sam. Poin pertama untuk Sugia, mana kembali. Terima baik, umpan tiga. Gol, apa yang terjadi? Bola keluar, saudara-saudara. Poin pertama untuk Nana kembali melakukan servis. Terima baik. Umpan belakang. Selamat, masih bisa. Blessing saja, tapi keluar. Poin pertama. Selamat akan melakukan servis. Terima baik Nana. Umpan pendek, tipuan dimainkan. Wow, apa yang terjadi? Kasem lagi-lagi mesin poin dari Sugian adalah Kasem, cukup pemain dari senior juga. Kembali Roy, terima baik Johan, hantaman keras dari Johan.
terima bom trigele umpan belakang dor mudah saja lagi-lagi ayo masih tak poin sekian poin ini ternyata polinya dalam rangka umpan pendek pelatih sekali sedekah bumi ya desa enggak kembali dimainkan masih bisa bola melambung tinggi ternyata momennya kembali lagi terima baik ini diikuti berapa tim pak 6 umpan belakang 16 tim ya. Ternyata dari Jawa Timur ada yang dari Jawa Timur juga dua tim Jawa Timur dari Kabupaten Tuban berarti ini merupakan agenda rutin tahunan gitu ya pak ya kembali Ayi melakukan servis momennya pada saat gas diso kembali umpan enggak apa itu dari keluar saudara-saudara. Nah ternyata ramai sekali dan ini nanti finalnya pada tanggal 24 Mei ya pak ya pada kembali saat gas disonya itu ya terima baik libero umpan pendek ya ini tadi apa pemirsa di... liputan dari kawasan desa yang ada di lereng pegunungan Penju ya desa Enggadu ternyata sore harinya sangat meriah sekali apalagi kembali. Ada terima pertandingan umpan pendek poli yowis mungkin konten kita tutup dulu ya terima kasih yang sudah menyimak tetap umbas semangat salam sehat selamat waras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.